Oke, di video yang pertama tadi saya sudah menjelaskan secara detail lokasi syuting Dunia Terbalik, ya kan? Nah, sekarang saya akan berbagi tips dan trik untuk menonton syuting Dunia Terbalik. Sekarang jam 10:30. Jadi kalau hari Minggu itu kegiatan syuting dilangsungkan kira-kira setelah zuhur atau jam 12 ke atas. Kalau teman-teman datang ke sini terlalu pagi, itu nggak ada apa-apa, teman-teman, masih sepi, belum ada kegiatan syuting, ya. Bang, jadi saran dari CR kalau kesini dan ngepasin ada kegiatan syuting itu sebaiknya jam 12 aja. Ini jam 10:30 aja masih sepi seperti ini, teman-teman. Nah, teman-teman nggak usah khawatir karena di lokasi syuting ini menyediakan tempat parkir motor ataupun tempat parkir mobil. Halo, Pak. Ya. Ya. Ngevlog dulu. Ya. Adik. Saya. Halo. Mau nonton juga ya? Iya. Tuh. Jadi di sini sudah banyak yang ngantri buat nonton sinetron syuting sinetron Dunia Terbalik. Ibu kenapa suka Dunia Terbalik, Bu? Lucu aja. Lucu. Ibu dari mana, Bu? Dari Cilodong. Dari Cilodong. Bapak juga dari Cilodong, Pak? Iya. Ya, dadah. Dadah. Kakak jalan-jalan dulu ya. Iya. Jangan nangis ya. Dadah. Ih. Senyum dong. Ih. Ih. Dadah. Stop nangisnya. Jadi sudah banyak yang datang buat nonton syuting Dunia Terbalik. Saya akan tunjukkan ke teman-teman lokasi parkir motornya di mana. Jadi biar nggak bingung buat yang pertama kali nonton syuting Dunia Terbalik. Nah, kalau kesana itu, mari, itu rumahnya Aceng, Akum sama Dadang. Nah, teman-teman yang nonton syuting parkir motornya di sini. Itu ada motor saya tuh. Baru saya doang yang parkir. Terus sini juga banyak yang jualan. Jadi benar-benar kayak lokasi wisata ya. Ada yang jualan bakso. Terus ini juga. Saya akan tunjukkan ke teman-teman yang bawa mobil. Itu parkirannya di mana ya? Ini rumahnya Cecoyoh nih. Sekarang kita akan jalan ke tempat parkiran mobil. Ayo teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe. Jangan lupa like juga yang sudah nonton dan bantu share ya. Biar channelnya makin berkembang dan saya makin semangat memproduksi atau membuat video buat teman-teman semuanya. Bentar lagi kita nyampe ke parkiran mobil. Itu dia, sudah kelihatan ya ada mobil parkir di sana. Nah, buat teman-teman yang nonton syuting Dunia Terbalik pakai mobil, kan teman-teman parkirnya di situ. Tarifnya Rp5.000. Memang disediakan oleh warga buat para pecinta sinetron Dunia Terbalik. Tuh. Ini teman-teman. Jadi yang bawa mobil parkirnya di sini. Tarifnya Rp5.000. Nih, di sini lokasi parkir untuk para penonton syuting Dunia Terbalik. Terus di dekatnya sini, wah, sudah kayak lokasi wisata ya. Wah, ada warung-warung. Jadi sembari menunggu bisa nyantai-nyantai di sini.
Oke, sekian tips dan trik menonton syuting dunia terbalik ya. Udah CR kasih tahu tempat parkir motor sama parkir mobil. Terus kalau datang ke sini jam 12 ke atas sebaiknya kalau mau nonton langsung syutingnya, karena jam sekarang saat ini belum ada. Nanti kita akan vlog lagi pada saat behind the scene ya. See you next video. Thank you.